Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan, lembaga pendidikan di bawah binaan TNI AU mencakup semua jenjang, dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pihaknya pun berharap kerjasama dapat ditingkatkan pada efisiensi proses perpindahan sekolah dari anak-anak prajurit TNI. Pasalnya, perpindahan tugas merupakan kewajiban bagi para prajurit. Kedepannya untuk memberikan keringanan kepada seluruh prajurit. Contohnya adalah ketika si prajurit itu pindah dari Jayapura, mereka sekolah di sana, anaknya pindah ke Jakarta, sudah kita tidak dibebani lagi oleh biaya-biaya yang lain, tinggal masuk saja. Dan untuk perpindahan itu pun kita juga koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk diberikan kemudahan. Dan mereka pun pindah dengan tenang saja, karena nggak bisa mikir uang muka, uang pulang, dan sebagainya, enggak. Karena itu di bawah yayasan. Terus yang khusus di bawah Yayasan Angkatan Udara. Itu sudah terlaksana atau baru akan? Yang dulu belum, jadi sekarang sudah kita laksanakan. Kita mulai biar memperingan prajurit-prajurit yang dipindah kemana aja tenang. Dan mutu pendidikan di setiap wilayah terdepan pun juga tidak kalah, semuanya standar. Guru pun juga kita berikan guru yang standar, itu yang akan kita. Uswatun Hasanah, Suwito, Televisi Edukasi.